realiti di Malaysia sekarang. 1 juta anak zina, 5 juta mereka yang rosak maruah. Hanya angka yang dikembang dalam tempoh 8 tahun sahaja, bukan 30 tahun. Bahkan kita sepakat tadi, dalam tempoh 22 tahun lagi, satu kes pun tak ada, orang berzina pun tak ada, orang buat anak lagi tidak ada. Walaupun tak logik, tapi tak apalah, demi nak mengurangkan bebanan Masjid As-Sabirin dari segi angka ini. Kenapa senyap ni? Ada masalahnya? Okey. Banyak sudut yang kita nak bincang. Pertama, kalau ditanya dari segi punca, apa puncanya sehingga menggila sedemikian rupa angka-angka yang begitu ramai? Puncanya terlalu banyak. Tetapi saya nak ambil satu saja punca ni dalam puluhan bahkan ratusan punca yang berlaku. Dan satu yang saya nak mention ini adalah yang paling mutakhir, paling latest dan paling ramai yang menyebabkan berlaku perzinahan. Apa puncanya? Puncanya datang daripada ini. Puncanya datang daripada binatang ini. Daripada handphone. Baik. Kadang-kadang kita tak terfikir ya, macam mana daripada handphone boleh kembang sampai ke 1 juta, 5 juta dan sebagainya. Akhir kali, Pada handphone ada SMS. SMS adalah satu ungkapan bahasa dibuat secara bertulis. Send reply. Di dalam SMS kita tergamak untuk create apa jua tulisan yang kita nak tulis, kita hantar kepada seseorang, kita tergamak. Tetapi mungkin kita tak tergamak andai kata nak sebut dengan bahasa mulut. Contoh, maaf ya kalau saya cuba bawa beberapa contoh yang real punya example dan ia bersifat agak sedikit lucah. Katakan siapa ada bawa handphone? Hanya ada pinjam saja. Ada? Tak apa, bukan nak mengena. Pinjam. Okey, 2 handphone. Handphone sebelah kanan saya ni handphone orang lelaki. Handphone sebelah kiri handphone seorang perempuan. Milik perempuan. Masing-masing belajar di sekolah menengah. Kenal mengenali inti, baik dan sebagainya. Pukul 11 malam, masing-masing di rumah masing-masing, lelaki di rumah dia dan bilik keseorangan. Si perempuan juga dalam rumah dia dan bilik keseorangan. Tapi mereka berkomunikasi melalui SMS. Katakan si perempuan dulu yang create SMS. Nak send pada lelaki ni yang sama-sama menggatal ni. Dia pun tulis. Maaf ya saya sebut bahasa ni. Abang, buat apa sekarang? Adik kat sini dah tak tahan, menggigil rasanya. Jom mari peluk cium adik. Dia pun send kepada si lelaki. Dengan bahasa SMS, dia tergamak sebut macam tu. Tapi dengan bahasa mulut, dia tak tergamak. Tergamak ke seorang perempuan jumpa lelaki. Abang, adik dah menggigil, jom peluk. Bangang kan? Lah tak pernah disebut, tapi dengan bahasa SMS tergamak. Send accept pada si lelaki, baca tengok. Dia pun reply balik. Maaf saya ungkap perkataan ini. Ya, abang pun dah berai-rai rasanya. Jom kita jumpa. Ataupun weekend kita jumpa. Okey, guna bahasa itu. Dengan bahasa SMS tergamak di lafaz ini sebut. Dengan bahasa mulut tak tergamak kan. Ada orang lelaki jumpa dengan perempuan, hai dek, apa yang abang dah baik-baik rasanya.
barang saja itu. Tak akan sembuh. Itulah SMS. Lalu sekali si perempuan apa yang berlaku, dia ambil gambar kemaluan dia, dia send kepada lelaki. Si lelaki ambil gambar kemaluan, dia send kepada perempuan. Ini jenayah sampai ke tahap ini. Baik, habis. Masing-masing tidur. Weekend mereka bertemu. Bertemunya si lelaki dan perempuan ini dalam keadaan sudah tidak ada air. Sebab apa? Sebab semua belenggu-belenggu air telah pun di-icebreak-kan, telah pun di-icebreaking-kan melalui komunikasi SMS. Tak timbul soal air, tak timbul soal madu, kenapa? Dah sembang semua dah. Dah tengok semua dah. Maka mereka bersemuka di KFC pada weekend days itu, hujungnya tak lain tak berkat untuk rancang untuk berzina. Mereka telah pecahkan semua belenggu-belenggu itu dengan bahasa komunikasi telefon ini. Ini ceritanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini yang paling pantas pelak. Kerana itulah kita kena tanya diri kita sebagai ibu, sebagai ayah, berapa kali dalam sebulan kita semak anak kita, nombor handphone siapa yang dia save, apa butiran SMS dia, apa yang dia send, apa yang dia reply kepada dia, dalam beg sekolah dia apa isi kandungannya, di luar rumah dengan siapa dia berkawan, dengan siapa dia engage. Pernah tak suku tahun pertama 4 bulan daripada Januari sampai ke April ini kita buat spot check kepada anak-anak kita? Hari ini tuan-tuan tak boleh nak kata, ah ustaz itu bukan anak saya 1 juta tu, bukan anak saya, bukan 5 juta pun, bukan menantu saya, bukan jiran saya. Ya, untuk hari ini tuan-tuan dan puan-puan boleh kata tidak, tapi jangan kata tidak untuk bulan depan akan datang. Jangan kata tidak untuk tahun depan akan datang. Kenapa? Karena kita sekarang berada pada situasi kita ganasnya amat dahsyat. Semuanya babrak, semuanya rosak. Individu, individu yang rosak. Institusi keluarga juga rosak. Masyarakat rosak. Kerajaan negara rosak. Sistem rosak. Media massa rosak. Media cetak rosak. Internet rosak. Environment rosak. Illa marrahim Allah. Kecuali mereka yang benar-benar dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla saja terselamat daripada kita akan rasa. Kalau kita take for granted, kalau kita ambil mudah soal membuat observasi terhadap anak-anak kita, akan menimbulkan banyak masalah. Soalan timbul, siapa yang bersalah dan apa penyelesaian dia?